Mas Lur, jadi sekarang saya sudah berada di dalam di salah satu pedoknya di dekat dengan trek pacuan kudanya. Ini salah satu pedok paling besar di antara pedok-pedok yang lain. Karena di sini banyak juga pedoknya. Kita mau coba lihat ke belakang. Di belakang ada salah satu tim dari Pordasi Sumatera Barat dari Padang. Nanti kita mau lihat-lihat koleksi atau kuda-kuda yang dibawa ke Pangandaran buat event kejuaraan nasional minggu depan. Kalau nggak diundur karena PPKM. Itu ya, kita langsung lihat kuda-kuda dari Sumatera Barat. Kita mau lihat-lihat kuda-kuda yang udah sampai di pedok Pangandaran, pedok Jawa. Ini semua kuda-kuda pacu berkelas. Ini dari mana, A? Dari Kota Padang. Ikut ya, lihat-lihat ya. Bikin ya. Video ke bawah ya. Boleh. Berarti Pordasi Sumbar ya? Sumbar. Oh, kalau ini beda. Oh, beda. Mana bosnya ini Kalimantan. Oh, ntar pakai bendera Kalimantan. Sebenarnya apa namanya timnya? Itu saya belum tahu. Ini soalnya kudanya dari Kalimantan kan. Berarti bukan tahu mau berarti, pakai stempel mana? Berarti kuda cabutan ya? Iya. Matinya aja masuk, datang. Masuk kelas apa derby ya? Kelas. Desprint kalau di sana yang mau desprint. Berapa ribu meter? 1000. Ya. Berarti kemarin dari Padang bawa ya. Bawa langsung sini ya? Bawa langsung ke sini. Jadi sama Raja Tuan Pengama beda. Beda, itu kan beda kandang. Ini kan bosnya aja yang Kalimantan, cuman taruh kudanya di Padang gitu. Berarti bawaannya tetap Pordasi. Ini ada satu lagi. Arta 198 itu baru Pordasi Sumbar cuma asli dari Pordasi Sumbar. Ini berapa tahunnya? 2 tahun. Oh, lebih besar ya? Iya. Jadi perawatannya tiap sore pagi dimandiin, emang enggak? Bersihin doang ya? Kalau pagi sih latihan dulu, habis latihan dikompres dikit, dirawat, nah masuk kandang itu aja. Berarti aku pernya? Iya. Sedang rawatnya berarti ya? Berarti beda lagi jokinya? Beda. Jokinya itu yang tadi, yang pakai parasut tuh. Jokinya. Ini jokinya mah gak pakai kuda tiap pagi, tiap sore gitu? Iya, cuma pagi doang. Paling sore tolong jalan. Udah berapa kali ini sih, sering berarti? Baru pertama, soalnya kan kemarin kan lagi covid, gak ada pacuan gitu. Ini udah 1 tahun ya, gak ada event? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun, yang gak ada event nasional, kalau ini juga latihan gabungan. Nah ya, latihan bersama. Latihan bersama ya? Sama tuh, kayak di Padang, juga gitu. Adanya cuma bisa latihan bersama gitu. Di Padang kalau nggak salah di Payakumbuh ada kan ya? Ada, ini kan taruhnya di Payakumbuh. Payakumbuh? Iya. Payakumbuh kan sering juga bikin event-event. Iya. Kalau di sini paling di Pangandaran, terus di Jogja, ya. Bantul. Yo, mana stabilnya lo? Hah? Belum pernah nanya stabilnya. Stabilnya? Ini nih. Mau bicara ya sama ini berarti joknya ya. Joki. Udah berapa lama bawa kuda ini? Ini baru kisaran 3 bulan. 3 bulan. Udah satu hati? Pasti ya, harus satu hati ya. Harus. Berarti joki antar kuda itu sudah harus satu. Satu hati, kalau gak satu hati kan kacau nanti pas kudanya. Nah, nanti bawa kuda ini paling jauh baru ke sini ya? Baru ke sini ya, kalau 3 bulan kan. Terus sebentar.
Berarti besok ini masuknya ke derby ya? Ini pemula T ini. Pemula T. Di kelas? Kelas remaja lah. Remaja. Berapa meter? Hah? Besok turun di berapa meter? 1100 atau 1000? 1200. 1200 meter. Jadi nanti saingannya raja tanpa nama. Enggak, itu kan enggak. Kelas derby. Itu derby ya? KH kan kayak katanya mau datang ke sini juga. Heeh. King Halim. Berarti perawatan kalau joki kan sama kuda, kalau gofer kan bersihin ya, bawa jalan-jalan. Tapi kalau joki gimana cara merawatnya atau cara dekatnya tiap pagi itu sama bawa jalan-jalan kudanya? Iya, harus dikonsultasi sama kuda, sering tengok dia terus biar lebih dekat. Kudanya lebih dekat ya. Lebih nyaman. Biar lebih bisa lah ngelatihnya. Kalau kita cuek kuda pasti cuek, pasti juga, ya, juga ya, pasti tambah nyaman juga sama yang bawa berarti. Benar. Berarti ini masuknya ke bukan ke derby berarti ya, besok ke Gani derby. Snowit. Yang pemula C menang sini. Mas Lur, jadi ini salah satu kuda dari Kota Padang. Besok tanggal 21 aja. Ada event di Pangandaran. Tapi tanpa penonton, tetap kena masih pandemi. Ini kuda-kuda dari Padang. Kita melihat lebih jelas nih. Ini lo asal kuda ini dari Aceh emang. Dari Aceh. Dia sama orang Kalimantan. Terus disimpannya di Payakumbuh ya? Ditaruh Payakumbuh karena saya tinggal di Payakumbuh. Gitu. Ini satu kandang berapa ekor? Tergantung banyak kandang. Kalau Payakumbuh di kandang Pemdanya kisaran 25 aja. 25. Berarti yang dibawa ke sini mah gak bakal semua ya. Benar. Ini namanya Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Mudah-mudahan juara ya besok ya. Amin. Mudah-mudahan masuk ke final. Terima kasih ya. Ya, ya. Lagi besok kan latihan. Iya. Mungkin latihan gitu. Berarti kuda itu wajib ya dipegang tiap hari? Wajib. Dibawa kalau kuda pacu ya. Tapi kan kalau kuda cuma kuda peliharaan kan? Biasalah. Di kandang, ruang dikasih makan. Pacunya itu kan ambil hatinya. Dari Padang ke sini ya, kan bawa pakan. Pakannya tetap bawa dari Padang apa ngambil dari sini? Kemarin ada dari Padang, terus kalau udah habis, nggak pesan ke Bandung aja. Ke Bandung. Ya. Berarti nggak pakai rumput sini ya? Kalau rumput mas ini. Kalau rumput berarti tetap. Paling vitamin ya? Vitamin, makanan, makanan. Susah nggak kalau merawat kuda pacu? Susah sih. Susah mungkin dari tenaga juga. Udah biasa mah. Tapi kalau udah biasa makan. Tapi kalau yang udah biasa juga pasti adalah sedikit susahnya mah ya, susah atau. Tapi kalau udah satu hati mah pasti enteng. Udahnya juga pasti udah ngerti. Coba kalau yang megang bukan orang yang biasanya pasti udah ngamuk. Iya. Udah nyaman sama kita ketolong. Iya. Kalau maksudnya berat badan kejaga. Berarti kalau di pacuan ini baru pertama kali. Ini di sini. Berarti besok pertama kali event bawa di sini. Udah pernah dilariin? Mana? Di sini. Aku udah nyari ditunggangin. Udah. Berat enggak? Ini kan treknya. Berat. Berat ya, soalnya kan pasirnya pasir. Pasir laut ya, jadi bukan pasir padat ya. Berarti tenaga kuda juga enggak maksimal mungkin ya. Benar. Lah. Siap mangga ya, hati-hati ya. Siap, sukses ya. Nama timnya apa? Hah? Nama timnya?
Timnya Denatus Teba. Itu maksudnya ke Perda datang ya? Iya. Tapi ikut ke Jawa Barat. Oh, ikut ke Jawa Barat? Iya. Udah berapa lama di sini ya? Udah mau 3 bulan. 3 bulan? Iya. Jadi di sini terus tetap. Iya, kan mau beli di beli kanang di sini. Mau beli kanang di sini. Ya. Tetap di sini. Selamanya. Ini siapa namanya? Kudanya? Ini Maulina. Maulina. Itu cewek. Cewek. Maksudnya ke kelas derby apa? Pemula CD. Pemula CD. Berapa meter? Berapa meter ada? Apa? Berapa meter? Ada lah. Lah itu seberapa meter lah? 4 4.6 nya 4.6 ada. Kurang lebih. Ada usianya 2 tahun nak? 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Jadi ada yang masuk ke derby ga? Ada, tapi di situ kanannya. Di belakang kanan? Iya. Kanang yang baru. Iya. Ini bersihin dulu ya. Iya. Habis jalan. Habis jalan. Iya. Sebelum jalan dibersihin juga. Iya. Nah, jalan harus dibersihin. Juga. Iya. Dan pemilik dari mana? Pemilik dari Majenang juga. Dari Majenang. Majenang. Udah lama pegang kuda? Udah dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya. Jadi di Bajenang juga dapat ya? Iya. Dapat kandang gitu? Iya, dapat. Di juga ada? Ada. Tapi sekarang mau pindah ke sini. Semuanya? Iya, semuanya. Mau berapa kuda? 7. Ini semua. Dari ini kuda-kuda dari Bajenang ya? Ada yang masuk kelas CD, terus ada yang masuk AB. AB, iya pemula AB. Pemula AB, yang masuk dari juga. Yang dari Bima belum, oh di belakang ya? Iya di situ. Jadi nanti lah kita lihat-lihat ya. Iya. Jokinya asal mana? Dari Garut jokinya. Dari Garut jokinya? Air Tandi. Jokinya orang Garut. Ini namanya Maulina, usianya 3 tahun ya. Ini udah kelas Ando. Nah, kalau kuda udah belakang ini ya. Jadi tadi kudanya baru dibawa jalan ya? Iya. Kalau kuda pagi itu harus rutin dibawa jalan ya setiap pagi sore ya? Iya, pagi sore. Kalau dimandiinnya kapan nak? Hari Minggu, libur. Hari Minggu libur gitu? Iya, di situ. Berarti kalau ngemandiin kuda pagi itu gak boleh sering-sering? Gak boleh. Ada waktunya juga ya? Ya ada waktu. Kira itu sama tiap sore harus mandiin, enggak boleh.